the chase and the hunt. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba buat pesawat jenis twin boom. Jadi kita akan buat dengan bahan gabus kotak nasi lagi dan nanti kita menggunakan electric drone mini. Oke, langsung saja kita buat. Jadi pertama kita ambil dulu bagian yang datar ini. Jadi untuk bagian yang ada yang menonjol-menonjol seperti ini nggak usah kita pakai, atau bagian yang seperti ini nggak rata seperti ini nggak usah kita pakai. Jadi cuman kita ambil bagian yang rata saja, yang datar. Oke, pertama kita ambil dulu bagian yang datarnya dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita butuh beberapa buah. Ya, potong aja sebanyak mungkin lah, sebisa kalian saja. Tapi nanti kita gunakan mungkin nggak lebih dari 15 biji nanti, karena kita buatnya ukuran yang kecil aja. Ya, jadi ini bahan yang udah saya potong kira-kira 15 lembar. Nah, pertama kita satukan dulu jadi satu halaman. Ini biar simple, kita gunakan kira-kira 4 buah. Pertama, kita satukan dulu menggunakan lakban bening. Jadi kita lakban bagian bawahnya juga biar nyambung. Oke, setelah kita lakban atas bawah, kita ratakan dulu satu sisinya. Untuk ukuran sih sebenarnya bebas, cuman kalau yang mau ikut cara saya, silahkan dibuat ukuran sayapnya 30 cm untuk panjang sayapnya, dan untuk lebar sayapnya kita buat 8 cm, jadi 30 kali 8 cm. Oke, jadi sayapnya ukuran 30 kali 8 cm. Selanjutnya kita buat bagian ekornya. Jadi kita butuh 2 buah tusuk sate. Untuk ukurannya kita pakai ukuran tusuk satenya ini aja, atau kalau mau diukur ini kira-kira 20 cm. Ya bisa 19 atau 18 cm, nggak masalah, sama aja sebenarnya. Gak ada patokan ukurannya. Dan untuk jarak boomnya atau tiang ekornya ini terserah mau dibuat lebar atau mau dibuat rapat juga nggak masalah, terserah kalian saja. Atau gampangnya kita buat 5 cm ke kanan dan 5 cm ke kiri dari garis tengah. Jadi ini garis tengahnya yang ini. Oke. Jadi 5 cm ke kanan dari garis tengah dan 5 cm ke kiri dari garis tengah.
Aslinya bebas, cuman kalau mau ngikut silahkan. Tinggal kita lem saja, menggunakan lem bakar dan korek. Kenapa saya gunakan korek? Karena biar ringan aja, karena kalau pakai lem bakarnya atau lem tembaknya itu agak berat nanti. Jadi pakai korek aja mah lebih irit. Sudah terpasang, tusuk satenya sudah jadi boomnya atau ekornya, tinggal kita buat bagian horizontal stabilizer dan vertical stabilizer atau elevator dan rudernya. Kita gunakan kotak nasi lagi. Untuk ukuran ekornya, lebarnya kita buat 5 cm dan panjangnya kita buat 10 cm. Jadi ini kita sambung dulu. Oke, jadi panjangnya kita buat 10 cm. Tinggal kita tempel saja di ujung bambunya. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby.
Selanjutnya kita tekuk, atau bisa menggunakan stick es krim. Kita tarik saja di garisnya, tekan. Lalu tinggal kita buat kotak seperti ini. Jadi sisanya kita tinggal kita buang yang sisa. Pokoknya bebas lah, yang penting jadinya nanti bentuknya kotak seperti ini. Jadi kita bentuk kotak. Oke, jadi bentuknya sebenarnya terserah kalian mau dibentuk seperti apa. Setelah jadi seperti ini, nanti tinggal kita pasang seperti ini aja. Jadi intinya cuma buat body depannya aja. Jadi terserah bentuk kalian mau seperti apa. Mau dibentuk kotak aja atau bulat aja ya, terserah kalian. Oke, tinggal kita tempel aja. Oke, udah jadi. Jadi kira-kira cukup seperti ini aja bentuknya. Jadi kalian yang mau coba dimodif lebih unik lagi ya, terserah. Yang penting bentuk utamanya ada sayap, ada ekor, dan ada stabilizernya. Jadi untuk bentuk bodinya terserah kalian membentuknya seperti apa. Tapi kalau untuk saran saya, ikuti saja tutorial yang seperti ini biar lebih mudah juga kalian untuk bikin yang bisa terbang nanti. Karena kalau terlalu ngasal nanti juga takutnya malah fatal, nggak bisa terbang. Jadi usahakan ikuti saja sesuai tutorial ini. Nah, setelah kita pasang seperti ini atau sudah jadi bodinya, tinggal kita pasang elektriknya. Untuk elektriknya kita seperti biasa gunakan elektrik dari drone kecil, yaitu drone JJRC H36. Seperti biasalah yang sering kita gunakan, yaitu drone mini ini H36, karena harganya murah dan gampang banget dicari. Pakai merek lain juga nggak masalah, atau drone lain juga nggak masalah, karena pada dasarnya semua drone itu cara kerjanya sama aja. Jadi bebas, terserah kalian mau pakai drone apa aja, tapi saran saya pakai H36 ini, lebih murah harganya. Oke, jadi elektriknya tinggal kita bongkar dan nanti kita pasang di pesawat. Oke, kita bongkar dulu. Oke, jadi kita gunakan elektriknya, yaitu PCB atau boardnya, dan motor dan baling-balingnya. Nah, di sini yang kalian mau pakai 4 motor juga nggak masalah. Jadi kalian bongkar lalu kalian pasang semua motornya nggak masalah. Cuman di sini saya rasa cukup pakai 2 motor saja karena ukurannya kecil dan ringan. Jadi pakai 2 motor juga nggak masalah, sebenarnya lebih ringan. Tapi kalau untuk kalian yang mencoba pakai 4 motor malah lebih enak sih terbangnya, nanti lebih stabil juga dan nggak gampang jatuh-jatuh lah malahan kalau pakai 4 motor. Jadi pilihan kalian saja mau pakai 2 motor atau 4 motor. Kalau saya pakai 2 motor aja udah cukup lah, tenaganya udah cukup juga. Jadi kalau yang mau pakai 2 motor, motor bagian depan kalian lepas saja. Jadi kita gunakan motor bagian belakang saja. Dan untuk pemasangannya, PCB-nya menghadap ke bawah. Jadi soket baterainya ini menghadapnya ke bawah, jangan menghadap ke atas atau ke samping. Jadi PCB-nya ini tetap menghadap ke bawah seperti ini. Jadi nanti kita tempel di bawah pesawatnya, dan baterainya nanti tinggal menyesuaikan CG-nya.
Jadi pertama kita pasang dulu motornya. Nah, untuk kabelnya yang kurang panjang bisa kalian sambung menggunakan kabel apa aja, bebas terserah kalian, yang penting kabel. Mau pakai kabel yang besar juga nggak masalah, cuman kalau pakai kabel besar nanti takutnya keberatan, jadi cari aja kabel yang ukurannya kecil. Bebas tak kabel apa aja, yang penting kabel. Itu tinggal kita ya disambung kira-kira 5 cm biar agak panjang kabelnya. Nanti motornya tinggal kita pasang di, bisa di boomnya atau di ekor ininya, tiang ekornya ini, atau bisa juga agak jauh juga nggak masalah. Ini kita pasang di boomnya aja, tinggal kita lem aja. Pertama kita pasang dulu motornya. Sebenarnya untuk pemasangan elektronik udah saya jelaskan di tiap video, pasti saya jelaskan bagusnya gimana dan lebih baik yang bagaimana. Cuman tiap tutorial saya usahakan tetap saya jelaskan, karena takutnya nanti ada yang belum pernah nonton video tutorial yang lengkap, jadi bisa nonton sekaligus tanpa harus buka-buka tutorial yang lain. Oke, cukup seperti ini pemasangan motornya. Lalu pemasangan PCB-nya. Untuk pemasangan PCB-nya dan baterainya kita sesuaikan dengan CG-nya. Jadi nggak asal pasang PCB dan baterainya, karena di sini kabel baterainya yang pendek banget. Jadi ini kita tempel aja di PCB-nya, kita jadikan langsung sama PCB. Kita lem saja baterainya ke PCB-nya. Nanti jadi yang digeser-geser sekaligus bisa PCB dan baterainya sekaligus tanpa harus dipisah-pisah. Nah, jadi setelah gabung seperti ini PCB dan baterainya, ini tinggal kita geser-geser saja menyesuaikan dengan CG-nya. Nah, CG atau Center of Gravity atau CG itu biasanya di setiap video juga saya jelaskan terus. Jadi untuk kalian yang bingung tentang CG atau Center of Gravity, silahkan pelajari saja tentang CG, tulisannya CG gitu, atau COG atau Center of Gravity, atau gampangnya itu titik seimbang pesawatnya. Jadi pesawat itu punya titik seimbang. Nah, untuk sayap kotak seperti ini, kenapa saya selalu buatnya sayapnya model kotak seperti ini? Karena paling mudah cari CG-nya tanpa kalian harus tes lempar atau tes cari pakai rumus. Atau sebenarnya cari CG itu biasanya pakai rumus, cuman di sini di tutorial Nusantara Hobi ini selalu saya jelaskan pakai cara yang paling simpel atau paling sederhana sekali, tanpa harus kalian pakai rumus yang ribet. Jadi cukup cara yang dilempar kayak lempar pesawat kertas gitu, atau sayap kotak seperti ini, caranya juga gampang pakai rumus. Caranya kalau untuk sayap kotak persegi panjang seperti ini itu cukup 25% sampai 35% dari lebar sayap. Kalau masih bingung silahkan gini saja, jadi ukuran lebar sayapnya kan 8 cm, kalian bagi saja jadi 4, jadi 8 cm dibagi 4 hasilnya kan 2 cm, jadi artinya 2 cm. Nah, kalian ukurnya dari bagian depan sayap ya, jangan dari belakang sayap. Jadi bagian depan, bagian belakang, kalian ukur 8 dibagi 4 hasilnya 2 cm. Jadi kalian ukur 2 cm dari bagian depan ini, jadi hasilnya 2 cm. Nah, artinya titik CG nya atau CG atau center of gravity nya atau titik seimbangnya ada di 2 cm ini. Gampangnya kalau biar nggak ribet lagi atau biar nggak bingung, kalian ukur 2 cm juga di sini, lalu kalian tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Ini jadi udah ketahuan di mana titik tengah seimbangnya atau titik center of gravity-nya. Dan ukur juga di sini 2 cm juga. Karena 8 cm tadi dibagi 4 hasilnya 2 cm. Artinya CG-nya ada di 2 cm ini. Oke, jadi titik seimbangnya atau titik tengah pesawat ini ada di 2 cm ini, yang kita garis ini. Sekarang tinggal pemasangan PCB dan baterainya. Kita gunakan lakban kertas dulu biar gampang dibongkar-bongkar. Jadi ini misal kita pasang di sini. Kita tempel dulu menggunakan lakban kertas. Lalu coba kita timbang di 2 cm ini.
di garisnya ini, yang garis yang kita garis 2 cm ini tadi, kita timbang menggunakan jari seperti ini. Nah, kita timbang seperti ini, sudah seimbang pesatnya atau belum? Nah, ini masih berat belakang sedikit. Jadi kalau masih berat belakang sedikit seperti ini, tinggal kita majukan sedikit. Jadi ini kita geser lagi. Coba kita timbang lagi di garisnya itu tadi. Nah, udah seimbang, artinya titik seimbangnya udah pas. Kalau udah pas seperti ini, artinya penempatan PCB dan baterainya ada di sini. Tinggal kita lem. Ini biar nggak lupa, kita tandai dulu garis pakai pulpen. Ini kita buka. Atau bisa juga pakai lakban, ini juga masalah tanpa harus kalian lem. Jadi cukup pakai lakban itu tadi. Cuman biar lebih pas pemasangannya, kita lem aja. Dan pastikan PCB-nya lurus, nggak menceng-menceng. Coba kita timbang lagi di titik CG-nya. Ya, udah sip, udah pas. Kita rapikan kabel-kabelnya biar nggak mengganggu baling-baling. Oke, udah beres. Pemasangan elektrik udah selesai, body udah selesai. Sekarang tinggal kita buat bagian kendalinya. Jadi untuk pesawat 2 channel seperti ini kan nggak ada kendali untuk naik turunnya. Jadi kita gunakan cara manual menggunakan seperti ini. Jadi kita sayat sedikit, kira-kira 1,5 cm lah untuk bagian elevatornya. Jadi untuk elevatornya ini kita tekuk sedikit bagian ujungnya saja, ujung bagian belakangnya saja. Kita tekuk seperti ini. Nah, jadi belakangnya ini aja yang kita tekuk ke atas. Kita tekuk ke atas kira-kira ya 2 derajat lah. Sedikit aja. Kalau kira-kira kebanyakan ya kita turunkan lagi, kita luruskan lagi. Jadi nanti untuk kendali untuk naik turunnya kita gunakan yang ini. Jadi ketika digas, dia akan otomatis naik sendiri. Kalau mau turun tinggal diturunkan saja gasnya. Atau kalau kebanyakan, misal digas malah dia jungkir balik atau terlalu melonjak banget, tinggal kalian kurangi saja ininya, elevatornya ini. Kita luruskan sedikit. Atau kalau masih kurang lagi ya diluruskan aja. Nanti kalau kurang, tapi kalau kurang menanjak, tinggal kalian tekuk saja ke atas lagi. Jadi untuk mengatur naik turunnya kita gunakan yang ini, elevatornya ini. Jadi ketika digas dia akan naik. Dan untuk belok kita gunakan tuas bagian kiri ini saja, karena kalau kalian belok pakai tuas bagian kanan ini pasti susah banget beloknya. Jadi kita gunakan yang tuas sebelah kiri. Jadi untuk gas dan belok kita gunakan satu tuas ini saja. Jadi gas dan belok. Atau bisa juga gas beloknya kita double seperti ini. Lebih enak seperti ini sebenarnya, biar nggak bingung. Kalau kayak gini kadang sering bingung antara gas dan belok. Jadi bisa seperti ini kalau bingung, dua-duanya. Untuk gas dan untuk belok. Oke, dan untuk biar lebih enak beloknya kita gunakan speednya yang high. Jadi ini kan ada speed yang high dan low, atau yang kebut dan pelan. Kita gunakan yang high. Kalau yang high biasanya setelah remote connect seperti ini, ketika ditekan dia bunyi 2 kali, titit. Tapi kalau speed yang low dia cuma bunyi sekali. Jadi kita buat speed high. Jadi untuk kita beloknya nanti kita gampangnya gini aja, dua-duanya aja. Dan beloknya jangan terlalu banyak, kita gunakan sedikit-sedikit saja biar pesawatnya nggak gampang jatuh. Jadi cukup belok sedikit-sedikit saja. Jadi usahakan terbangnya di lapangan atau di tempat yang luas, dan jangan ada angin, karena pesawat kecil nggak kuat ngelawan angin. Kita mainnya ketika kondisi angin lagi pelan, bisa sore jam 5:30 atau jam 5 sore, atau bisa juga pagi jam 7. Oke, sebelum kita tes terbang, karena di sini kita pakai 2 motor, jadi untuk yang pakai 4 motor nggak usah ikuti cara ini, nggak masalah. Ini cara kalibrasi biar pesawatnya nggak gampang jatuh. Ini berlaku untuk yang 2 motor saja. Kalau 4 motor mau pakai cara ini juga ya sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ini berlaku untuk yang pakai 2 motor saja. Caranya, pertama kita nyalakan dulu pesawatnya. Nah, setelah pesawatnya nyala, kita konekkan. Setelah konek, ini kalau posisi moncong menunduk seperti ini, dia digas nggak bisa terlalu kebut.
Artinya biar posisi pas moncong menunduk seperti ini nanti bisa naik lagi kan kita butuh tenaga yang kebut kan. Jadi gimana caranya biar pas moncong menunduk bisa kita gas full lagi? Caranya kita kalibrasi dengan posisi moncong menunduk seperti ini. Moncongnya kita menundukkan seperti ini dulu, lalu kita kalibrasi dengan cara tarik tuas kanan ini ke pojok kiri bawah. Dia pesawatnya berkedip. Setelah berkedip, tunggu beberapa saat, kira-kira 4 detik, kita lepaskan. Nah, kalau udah nggak kedip lagi, artinya udah connect atau udah selesai kalibrasinya. Dan kalau digas, dia gasnya bisa maksimal atau gas atau putaran maksimal ketika moncong posisi menunduk seperti ini. Oke, udah selesai. Oh ya, sebelum kita tes terbang, nanti kalau ada kendala, misal pesawat susah untuk belok, jadi ketika belok langsung jatuh, bisa gunakan cara ini. Pas di bagian boomnya ini, gampangnya kita pas bagian boomnya ini aja, kita tekuk ke atas, jadi sayapnya jadi nekuk seperti ini. Ini lebih enak untuk belok. Jadi karena kita nggak pakai kendali aileron dan rudder, biar pesawatnya tetap stabil saat belok, sayapnya kita buat menekuk seperti ini aja. Oke, jadi yang pertama tadi pastikan CG pas. CG kita timbang udah pas. Lalu yang kedua, ekor jangan lupa untuk dinaikkan sedikit bagian ujungnya. Dan yang ketiga, sayapnya kita buat menekuk seperti ini. Oke. Setelah udah siap semua, tinggal kita kalibrasi. Setelah kita kalibrasi baru gunakan yang speed yang high, baru tes terbang. Oke, kita tes terbang. Ketik. Itu pesawatnya terbang terlalu kok minjem nggak bisa, kamu belum bisa nanti. Tinggi tuh, bis nanti tuh, tinggi tuh, bis nanti itu loh, turun ya pesawatnya ya habis minjem ya. Nih, minjem nih. Nih, minjem. Kebalik, ngegas remote-nya. Ini. Nih. Pegang gini. Pegang. Nih. Belum bisa lah kamu. Alah, baru dipegang bentar aja patah. Fis. Ya kamu itu. Awal lagi mana? Aduh.
Tuh patah tuh kamu pegang tuh. Dah kamu pinjam remote-nya aja ya. Pinjam. Patah tuh loh. Patah tuh loh. Pinjam. Pinjam. Patah tuh loh tuh kamu patahin kok. Kapok tinggal temennya kan. Yuk mandi yuk.